Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Qadir. Enggak ya. Usah. Enggak usah sampai sini. Wan Qadir, ya. Kebetulan Wan Qadir lagi di sini. Kita pengen bertanya-tanya. Ana mau jawab. Kalau begitu saya ingin langsung saja bertanya Wan Qadir. Kalau seandainya kita membeli obat tidur, apakah kita harus pelan-pelan supaya obat itu tidak terbangun? Ini pertanyaan bagus, tapi nyeleneh. Yang dimaksud obat tidur, itu iya, bukan obatnya yang tidur. Tapi yang dagang. Jadi yang dagang yang tidur. Makanya kita pertama-tama adalah kita harus pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Pertama-tama. Gak ada. Jadi yang tidur itu bukan obatnya, tapi obat yang membuat kita tidur. Jadi kalau kita mau beli, kita nggak harus jalan pelan-pelan agar tidak bangun. Jadi kita harus seperti kita jalan seperti langkah kaki aja. Kalau kita jalan begini. Yeah. Nah, gitu. Jadi beli obatnya. Terus minum. Oh, minum. Tapi jangan jadikan itu nanti menjadi kecanduan. Oh, tidak boleh. Karena sebaik-baiknya tidur adalah apabila kita tidurnya itu berkualitas. Oke. Tidur berkualitas. Tanpa obat. Tidur berkualitas seperti ini contohnya. Wah, ini tidur beneran. Beneran tidur. Wan, ya. Jangan kesempatan, Wan. Ya, lumayan. Iwan, aku mau bertanya, sebentar lagi kan lebaran. Nih, apakah Iwan memiliki saran untuk merayakan lebaran begitu, Iwan? Iwan ini siapa? Manggilnya Iwan. Manggilnya Iwan. Kayak tukang bensin. Nama ana Wan Qadir, panggilannya Albert. Jauh! Ya, Qadir dong. Waduh, pas sekali. Saya menyarankan ente berdua untuk membeli Hatari Si Hong Puff. Karena apa? Karena Hatari Biskuit memiliki berbagai macam rasa. Di antaranya ada original, warnanya yang itu tuh, hijau tua. Ada yang kelapa, yang muda. Ada yang margarin, yang kuning ya. Yang kuning. Yang biru. Dan ada cream crackers yang warna kuning. Oke. Nah, itu dia. Wan, apalagi yang ada di Hatari Biskuit? Waduh. Hatari Biskuit sedang mengadakan gebiar Hatari Miliaran Rupiah. Allahu Akbar. Tahap 3 tahun 2024. Hadiahnya ada uang tunai dari 250.000 sampai 7.500.000. Masya Allah. Untuk 312 pemenang. Ada 15 buah logam mulia 5 gram. Ada juga 6 buah logam mulia 10 gram. Dan umroh buat 20 pemenang. Luar biasa Hatari. Bagaimana cara mengikutinya, Wan? Iya, bagaimana itu, Wan? Waduh. Mudah ya. Caranya tinggal beli Hatari Si Hong Puff dan Hatari Cream Crackers 245 gram. Lalu kirim 2 bungkus kemasan dan fotokopi KTP beserta nomor HP ke PO Box Hatari Jakarta 12.000. Kamu juga bisa dapetin Hatari Biskuit di supermarket, toko-toko terdekat, dan e-commerce ASW Foods Official. Oh gitu. Ya udah, Iwan, saya izin mau beli Hatari Biskuit dulu ya. Waduh. Sebentar. Kalian berdua temenin Anda dulu. Kita mau bagi-bagi hadiah. Kita kuis dulu. Ada kuis. Seperti apa? Kalau kita bilang apa? Kalau kita bilang... Gebiar Hatari Miliaran Rupiah tahap 3. Jawabannya lebih banyak, lebih besar kesempatan menangnya ya. Oke. Gebiar Hatari. Gebiar Hatari Miliaran Rupiah tahap 3. Ya. Halo. Itu lampu sennya matiin dulu itu. Ini lagi belok dia. Lagi di mobil kayaknya nih. Gebiar Hatari.
miliaran rupiah. Ayo tapi jawab dong. Enggak jawab dong. Lebih banyak hadiahnya, lebih besar kesempatan menangnya. Woi! Dari mana dengan siapa? Dari Dimas dari Depok. Dimas Depok. Pertanyaannya, Gebyak Hatari tahap keberapakah saat ini? A. Tahap 3 tahun 2024. B. Tahap 3 tahun 2004. Ya, A. Tahap 3 tahun 2024. Betul. Betul. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak ya. Selamat Hatari Biskuit. Tiada hari tanpa Hatari Biskuit. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh